gara-gara sithe dadi wong sing gharib ngaji ki sarang-arang sampean kudu mau ngaji sing tenang den selamat gitu nggih. Jadi saya mohon latihlah hidup secara ikhlas. Ikhlas itu apa-apa demi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu bedanya Islam dengan yang lain. Maksudnya orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak beragama itu hukum sosial kan segala-galanya. Bedanya yang beragama sama yang tidak beragama. Tapi kalau orang beragama itu pikirannya Allah. Jadi tentang berbaik sama tetangga saja karena mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sehingga buat tetangga itu tidak balas baik, kita inginnya juga tetap baik karena berdasar perintahnya Allah. Buat anak sampean beling tetap ingin baik karena itu perintah Allah. Tapi kalau sampean berdasar manusia, lopo tak sangoni nakal, lopo tak api iwong rapi be aku, nanti kacau, bangsa ini bisa kacau karena semuanya didikte sama makhluk. Makanya Islam itu mengajarkan apa? Kebaikan sosial pun karena berdasar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Masalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya Allah, ij'alna mutawadina fika mutahabina fika ya Allah. Waj'alna mimma yansuru dinakal qawim. Allahumma ij'alna aminin mutmainin alladhina la khawfun alaihim wa lam yahzanun. Warzuqna sidatal qawli wal fi'al warzuqna ri'ayataka hifzi. Allahumma ya Allah ir'afam ya Allah ra'iyata Indonesia wa mahfadhum wa'arahum fi ainirati. Allahumma ya ilahana ya Allah warzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan ma'inti warzuqna ya watu ma'ninatal qalbi ya Allah ma'ana wa fina ya Allah barik lana ma'ajironina wa ma'aduyufina wa mu'amal alimina wa mu'alimina innaka ala kulli syai'in qadir wa annaka al-haqqus samad waj'alna huwani min salimin mu'afin min kulli balai dunia al-akhirah nas'aluka ya wa'al afa'al afi'ah lana wa li ahli Indonesia ya wa'amatan wa li'aimatin muslimina wa'amatihim Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin surah al-fatiha bismillahirrahmanirrahim